Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yaqin wa adathana ma'al awliya'i wasolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiy sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Wa bil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahu. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahibul bait, keluarga besar, netu datin dan keluarga besar, tarikat, Qadiriyah Naksabul Dunia Malaysia yang dirahmati Allah. Tiada senda kata dan semulia ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggenggam keluarga kita dalam setiap waktu, setiap detik dari kehidupan kita di alam dunia ini, tidak lepas daripada genggaman dan pengawasan Allah Rabbul Izzah. Wa rabbuka bi kulli shay'in hafiz. Bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang senantiasa maha mengawal dan maha mengawas. Tentunya kehadiran Allah itu asma wa arof. Dia senantiasa maha mendengar apa yang terbetik di dalam hati dan apa yang menjadi hakikat rahasia diri. Wa la ta'maluna min amalin ila kunna 'alaikum syuhuda. Dan apa yang kita perbuat dalam kehidupan ini, maka Allah lah yang menjadi saksi, Allah yang menjadi bukti, dan Allah pula yang menjadi dalil dari setiap aktivitas ibadah dan ketaatan yang kita lakukan dalam hidup. Apakah kita setiap harinya mampu untuk selalu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuknya, atau kita berjalan dan meniti di atas jalan dosa dan maksiat? Wa kafa billahi syahida. Bahwa sesungguhnya Allah itulah yang menjadi saksi dari setiap apa yang kita lakukan. Selawat dan salam kepada baginda Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang arif billah yang telah mengenal Allah zahir dan batin dari kehidupannya di alam dunia ini, tentunya ia betul-betul mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna yang dikatakan namanya isbatul yakin. Karena begitulah Allah mengutarakan kepada hambanya supaya setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan itu betul-betul ibadah biruqyatillah, memandang, melihat dan menyaksikan Allah yang wujud dan nyata senyata-nyatanya. Inilah sebenarnya yang Allah utarakan kepada hambanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu yang bernama Allah sehingga betul-betul terbit di dalam hatimu, terbit di dalam hakikat rahasia dirimu suatu keyakinan. Jadi beribadah menyembah Allah itu betul-betul terbit di dalam hati kita itu suatu keyakinan yang sudah isbat.
kalaulah menyembah Allah itu betul-betul terbit di dalam diri kita, ini suatu keyakinan yang isbat. Lalu yang dikatakan yakin itu apa sebenarnya? Yang dikatakan yakin itu, kata Nabi, adalah al-imanu kullu. Yakin itu adalah iman yang sempurna. Kalaulah yakin itu adalah iman yang sempurna, lalu iman yang sempurna itu seperti apa, kata Rasul? Iman yang sempurna itu al-iman antuk minu biru'iyatillah. Yang dikatakan iman yang sempurna itu, Bapak Ibu, di mana kamu mampu memandang dan melihat Allah itu wujud, nyata, dan terang. Lebih nyata daripada alam dan lebih terang daripada dirimu. Makanya baginda Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada sahabatnya, innakum tarawna rabbakum kama tarawna hazal khamar. Kamu betul-betul memandang Allah itu sebagaimana kamu betul-betul memandang dan menyaksikan bulan purnama ini. Kalaulah bulan purnama itu wujud nyata dan terang, maka sesungguhnya Allah yang kita saksikan itu betul-betul Allah yang wujud, terang, dan nyata. Ini yang diungkapkan oleh baginda Rasul, innakum satarona rabbakum ayyana. Kamu betul-betul memandang dan menyaksikan Allah yang kamu sembah itu adalah Allah yang nyata, Allah yang terang seterang-terangnya. Jikalaulah mata ini mampu memandang segala yang nyata dan segala yang wujud, maka Allah itu lebih terang dan lebih nyata dibanding apa yang dilihat oleh kita. Kalaulah meja ini nyata dan wujud, Allah itu lebih wujud dan lebih nyata dibandingkan nyata dan wujudnya. Jadi kita memandang dan menyaksikan Allah itu bukan memandangnya di balik tirai, bukan di belakang tadi. Tapi Allah yang kita pandang itu betul-betul tidak ada penghalang sedikit pun untuk menyaksikan atau menyaksikan. Itulah yang dikehendaki oleh Allah kepada hambanya, supaya pengabdian kita itu betul-betul pengabdian yang jelas, bukan pengabdian yang penuh dengan imajinasi, bukan pengabdian yang penuh dengan khayalan atau menghayal namanya Bapak Ibu. Karena Allah sudah menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Apa kata Allah? Wal awalu wal akhiru wa zuhir wal batin. Aku adalah Allah diri yang awal. Awalnya aku itu tidak ada namanya ujungnya, tidak ada namanya permulaannya. Kalaulah Allah itu awal, tidak ada ujungnya, tidak ada permulaannya, maka disitulah letaknya Allah itu awalnya itu betul-betul qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Karena dialah yang dikatakan wujud yang mutlak. Kalau Allah itu adalah diri yang awal dan wujudnya adalah mutlak, maka tidak ada alam selain daripada Allah, tidak ada sesuatu selain daripada Allah. Kalau ada alam dan sesuatu selain daripada Allah, maka diri Allah itu tidak dikatakan namanya wujud yang mutlak. Karena ada alam, ada sesuatu. Yang dikatakan diri yang awal, diri yang mutlak itu, tidak ada sesuatu yang lain selain daripada dirinya. Disitulah letaknya Allah itu ahad, kul huwallahu ahad. Allah itu esa, Allah itu tunggal. Tunggalnya Allah itu tidak ada pembandingnya. Kalau ada pembandingnya berarti dia tidak tunggal.
Makanya ketika kita telah mampu memahami bahwa Allah itu tunggal dan esa, maksud yang sebenarnya bahwa Allah itu Ahad, hanya Dia satu-satunya. Kalau Allah itu adalah Ahad, hanya Dia satu-satunya, maka alam dan sesuatu itu, itulah wujud kenyataan daripada kezahiran dirinya. Kenapa alam dan sesuatu itu adalah wujud kenyataan daripada kezahiran dirinya? Karena Dia cuma yang ada. Selain dirinya gak pernah ada. Kalau Dia cuma yang ada dan selain dirinya tidak pernah ada, maka alam dan sesuatu itu, itulah kenyataan dirinya. Itulah yang dikatakan mazhar untuk memandang akan kezahiran dirinya. Wal akhir, dan Dia juga adalah diri yang akhir. Akhirnya Allah itu tidak ada namanya pangkalnya. Akhirnya Allah itu tidak ada kesudahannya. Maka untuk memandang yang awal itu, mandangnya kepada yang akhir, karena yang akhir itulah kenyataan daripada diri yang awal. Kalaulah memandang yang awal itu kepada yang akhir, karena yang akhir itulah kenyataan daripada yang awal, disitulah letaknya Allah itu jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Dikatakan jauh, tak ada jaraknya. Jauh, tapi tak ada berjarak. Dikatakan dekat, hampir tidak pula bersentuhan. Apa maksudnya? Allah itu jauh, tidak berantara, dekat, tidak bersentuhan. Karena Allah itu tunggal wujud semata-mata. Kalau Allah itu tunggal wujud semata-mata, maka ketunggalan Allah dan kewujudan Allah itu tidak pernah diikat oleh ruang, waktu, dan masa. Serta Allah itu tidak terikat oleh dimensi waktu dan tempat, karena Dia tunggal. Makanya Dialah yang awal, Dialah yang akhir. Kalau Dia yang awal dan Dia pula yang akhir, maka disitulah Dia jauhnya tidak berantara, dekatnya yang tidak bersentuhan, karena Dia cuma yang wujud semata-mata. Hanya dirinya seorang, cuma saustaknya. Wazohiru wal batin, dan Dia juga adalah diri yang zohir. Zohirnya itu betul-betul nyata pada segala sesuatu. Walaupun zahirnya Allah itu nyata dan wujud pada segala sesuatu, namun kezahiran Allah itu tidak berbentuk dan tidak berupa. Walaupun kezahiran Allah tidak berbentuk dan tidak berupa, namun segala bentuk dan rupa itulah kenyataan daripada kezahiran dirinya. Wal batin, dan Dialah diri yang batin. Batinnya Allah itu tidak tersembunyi. Walaupun dikatakan batin tersembunyi maknanya, tapi batinnya Allah itu tidak tersembunyi, karena Dia telah nyata pada segala yang zahir. Kalaulah batinnya itu telah nyata pada segala yang zahir, maka segala yang zahir itulah sebenarnya kenyataan diri yang batin. Kalaulah yang zahir itu kenyataan diri yang batin, maka patrikanlah di dalam hati dan di dalam hakikat rahasia diri, yang zahir itulah sebenar-benarnya yang batin itu. Itulah makna kiasnya, Allah itu berselindung di dalam terang. Kalau Bapak Ibu, supaya tak terlihat sama kawan, sama sahabat,
berselindungnya di dalam terang atau berselindungnya di dalam gelap? Di dalam gelap kan, supaya tidak terlihat. Tapi Allah berselindungnya bukan di dalam gelap. Allah itu berselindungnya di dalam terang. Makanya yang mampu memandang akan kewujudan Allah itu adalah orang yang mengenal akan rahasia dirinya. Kalau dia telah mampu mengenal dan memahami akan rahasia kewujudan dirinya, maka disitulah dia mampu memandang Allah itu pada segala bentuk dan rupa. Kenapa manusia ini tidak mampu memandang kezahiran Allah? Padahal Allah itu nyata, Allah itu wujud, Allah itu terang. Karena manusia ini selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Contoh saja Bapak Ibu, kalau ada anak kita, ketika dia memandang gelas nih, dia tidak mampu memandang kaca pada gelas. Padahal gelas inilah kezahiran, gelas inilah kenyataan, gelas inilah rupa nyatanya wujud kaca itu. Kalaulah gelas ini kezahiran, kenyataan, wujud rupa kaca, kenapa anak kita itu tak mampu dia memandang kaca itu pada gelas? Karena kaca itu sudah berbentuk dan berupa. Ketika kaca itu telah berbentuk dan berupa yang disebut namanya gelas, ketika dia memandang gelas itu, tak mampu dia memandang kaca. Lalu sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, dia ingin mengajarkan kepada anaknya bagaimana anaknya itu mampu dia memandang kaca pada gelas itu. Tentu dibimbing dan dituntun. Bagaimana cara membimbing dan menuntun anak itu sehingga anak itu mampu memandang kaca pada gelas itu? Karena anak kita itu tertipunya karena memandang bentuk dan rupa. Kalaulah anak kita itu tertipu memandang bentuk dan rupa sehingga tak terlihat bagi dirinya adalah kaca, padahal kaca itu sudah betul-betul nyata dan wujud, maka ketika itulah ayah dan ibu menjelaskan kepada anaknya, wahai anakku, wahai belahan jiwaku, kalau kan kau ingin melihat kaca pada gelas, hancurkanlah bentuk gelas ini sehancur-hancurnya, pecahkan gelas ini sepecah-pecahnya. Kalaulah gelas ini telah hancur dan pecah sepecah-pecahnya, hancur sehancur-hancurnya, ketika tidak ada bentuknya, ketika tidak ada rupanya, ketika tidak ada wajahnya lagi, maka ketika itulah engkau mampu memandang kaca itu yang sebenarnya. Kenapa anak kita mampu memandang kaca? Karena bentuknya itu sudah hancur, bentuk gelas itu tidak ada lagi. Ketika bentuk gelas itu telah hancur, tidak ada lagi, tak ada rupanya lagi, disitulah anak kita bisa memandang kaca seterang-terangnya, seujud-ujudnya, dan senyata-nyatanya. Pertanyaan, Allah itu wujud, Allah itu nyata. Kalau Allah itu wujud dan nyata, tapi kenapa manusia tidak mampu memandang kewujudan dan kenyataan Allah? Padahal Allah itu lebih nyata daripada alam, lebih nyata daripada dirinya. Karena manusia itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Lalu bagaimana kita ini membimbing teman kita, membimbing sahabat kita, membimbing keluarga kita, sehingga teman, sahabat, dan keluarga kita itu betul-betul mampu memandang Allah yang wujud dan yang nyata itu. Untuk memandang Allah yang wujud dan yang nyata, lebih nyata daripada alam, lebih nyata pada diri kita ini, maka fanakanlah wujudnya, hapuskanlah wujudnya,
Kalau gelas, hancurkan. Kalau gelas, pecahkan. Tapi kalau pada manusia, hapuskan wujudnya, hapuskan sifatnya. Kalaulah telah hapus wujud dan sifat kita, tidak ada lagi kita ini wujud dan bersifat. Tak ada lagi kita ini bersifat hayat. Tak ada lagi kita ini bersifat sama basal kalam ilmu kudat dan irodat. Telah hapus ya hapus-hapusnya. Maka ketika itulah teman sahabat dan keluarga kita mampu memandang Allah, bahwa Allah itulah sebenar-benarnya yang wujud. Pasti dia mampu memandang Allah. Allah itulah sebenar-benarnya yang sama basar, kalam, ilmu, kudat dan irodat. Karena Allah cuma yang wujud qiyamuhu binafsihi. Ini yang diingatkan oleh baginda Rasul kepada kita. Mutu qabla an tamutu. Matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Matikanlah keakuan diri kita. Matikanlah wujud diri kita itu. Jangan kita merasa kita juga yang wujud lagi. Jangan kita merasa kita juga yang bersifat lagi. Karena diri kita ini sejak mula jadinya, sejak mula awalnya, sejak mula adanya, tidak pernah wujud, tidak pernah bersifat. Kalaulah diri kita ini sejak mula awalnya tidak pernah wujud dan tidak pernah bersifat, lalu siapa yang wujud dan siapa yang bersifat? Yang wujud dan bersifat itu adalah diri yang awal. Diri yang awal itu adalah Allah. Makanya ketika manusia tidak ada lagi wujudnya yang merasa di situ, tidak ada lagi dirinya yang merasa hidup, maka ketika itulah dia sudah bisa memandang dan menyaksikan Allah yang betul-betul nyata, yang betul-betul wujud pada segala bentuk dan rupa, pada sekalian alam dan pada segala sesuatu. Karena pada sekalian alam dan pada segala sesuatu, itulah wujud kenyataan untuk memandang mazharnya Allah. Jadi cara memandangnya, cara melihat dan menyaksikan akan kewujudan dan kenyataan Allah itu, hapuskan diri kita itu. Sama kita memandang kaca pada gelas tadi. Hancurkan bentuknya, hancurkan rupanya, baru nyata kaca di situ. Makanya orang yang tidak mampu memandang kaca pada gelas, padahal gelas itulah kenyataan daripada kaca, itu yang Ustaz katakan butuh sangit. Lah itu Pak butuh sangit lah. Sangit-sangit butuh. Enggak tahu sangit-sangit butuh lah. Buta amat. Apa tuh Datin buta amat? Butuh sangit. Aku Datin aja tahu seminar butuh sangit. Dan dia ngerti leh. Ah, baju lah bakanaan Pak Haji. Bakana leh tuh Pak Haji. Baju itu lah bakanaan. Alah apa pasang baju? Wah, cari-cari juga baju leh. Baju itu udah dipakainya. Mana baju kuning yang cari juga lagi. Songkok, kopiah, ada batonggo di kepala gue, cari-cari juga kopiah lah. Siapa yang mencari-cari kopiah padahal kopiah itu udah diletakkan di kepala aku, yang butuh sangit atau datin dari itu. Makanya Ustaz Dada penterjemahnya beliau lah penterjemahnya. Jadi tidak payah lah Ustaz berbagi lah Ustaz sama Datin. Ini tidak jelas nyata tangan. Ini udah jelas nyata kaki, ditanya juga lagi, tanganku di mana? Cari-cari juga tangan tuh, hati butuh sengit tuh. Ini yang mesti dipahami. Kenalilah tahwil, kenalilah tajalli akan Allah itu. Siapa telah mampu memandang tahwil akan tajallinya Allah,
Di situ dia mampu memandang penyamaran Tuhan. Ini bahasa Ustaz kan? Hah? Penyamaran Tuhan, menyamar lah tahu. Bagaimanapun Allah itu menyamar mengganti bentuk dan rupanya dalam bentuk wujud yang berbeda. Sebagai seorang arifin, ya, dia mampu memandang Allah itu pada segala sesuatu. Kenapa? Karena yang menciptakan segala sesuatu itu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan alam itu yang jadi alam. Makanya alam itu disebut namanya alamat. Bukan alamat palsu datin. Alamat. Alam itu alamat. Alamat untuk mengenal, mencari dan menemui Allah. Mana alamat untuk mengenal dan mencari Allah? Inilah alamnya. Dan inilah diri kita. Ini yang diingatkan Allah itu. Sanurim ayatina fil amma wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq wa fi anfusikum afala tubsirun. Kami telah memperlihatkan alamat kami, tanda-tanda kewujudan kami pada sekalian umat dan juga pada diri. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sehingga mereka, sehingga dirimu betul-betul mampu memandang alamat kewujudan kami yang nyata pada alam dan nyata pada dirimu, bahwa aku inilah wujud yang maha nyata dari segala yang nyata. Karena segala yang nyata itulah mazhar kenyataan akan diriku, kata Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa tidak kamu pikirkan bahwa alamat aku sudah nyata pada dirimu? Disinilah Nabi mengingatkan kita. Siapa yang ingin bermakrifat, siapa yang ingin berliqa, siapa yang ingin bermusyahadah, siapa yang ingin bermuajahah, siapa yang ingin fana, siapa yang ingin baqa, maka tiliklah ke dalam dirinya bahwa diri kita inilah alamat untuk memandang akan kewujudan akan diri Allah itu. Ini yang diingatkan oleh baginda Rasul kepada kita. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dalalan bahir. Barang siapa ingin mencari dan menemui Allah keluar daripada dirinya, sampai habis pun usia umur kita meninggalkan alam dunia, ruh itu melepaskan cangkangnya, harum noji Bapak Ibu. Tidak pernah Bapak Ibu berjumpa dengan Tuhan itu. Haram noji lah itu. Ya, noji itu haram. Haram sange. Maknanya, kalau kita ingin mencari dan menemui Allah keluar diri, takkan pernah kita bisa berjumpa dan bersua. Disitulah kita telah berada pada kesesatan yang sangat jauh, kata Rasulullah. Tapi siapa yang mau mengenal, berliqa, bermusyahadah, bermuajahah, fana dan baqa, maka cari dan temui Allah itu ke dalam. Makanya orang-orang arifin yang telah tajam pandangan hatinya untuk memandang Allah pada segala bentuk dan rupa, maka disitulah dia selalu bersair-sair untuk menghantarkan pemahaman ini kepada kawan, sahabat dan jemaahnya yang belum kenal akan Tuhannya. Tidak susah mencari bila-bila ada pada rumpun bambu. Tidak susah mencari Allah. Allah itu sudah betul-betul wujud dan nyata pada sekalian batang tubuh. Baca alam pada diri. Baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri. Di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud nyata. Dia menghubungi nafsi. Karena aku cuma yang wujud. Aku cuma yang. Maka siapa yang tidak mampu memandang akan kewujudan dan kenyataan aku pada dirinya, ulaika fi dhalalin bahir. Mereka itu telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Bagaimana kita akan pulang dan kembali menemui Allah? Bagaimana kita akan menyelamatkan keluarga kita dan anak-anak kita sementara kita berada dalam kegelapan?
kita dalam kesesatan. Bagaimana kita akan menghantarkan mereka itu untuk menemui Allah, sementara diri kita saja buta dengan Tuhan. Makanya supaya kita tidak dikatakan orang yang buta dan orang yang jahil murakab, maka sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia, dan sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya, wajib kita menghatamkan ilmu tauhid, sehingga kita betul-betul telah mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna. Maka supaya Bapak Ibu tahu siapa Allah dan siapa diri kita ini, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini.